Geng Alai, kumpulan penjenayah samun bersenjata dan pecah rumah sekitar Kuala Muda Kedah dan seberang perai Pulau Pinang tumpas selepas polis menahan dua lelaki. Suspek berusia 26 dan 27 tahun ini ditahan 12 Ogos lalu di Sungai Petani. Ketika ditahan, polis menemui pelbagai peralatan pecah rumah termasuk gergaji dan parang. Turut ditemui dadah jenis syabu. Dua lagi suspek kini diburu polis. Penahanan ini menyelesaikan sekurang-kurangnya 12 kes jenayah berkaitan. Modus operandi dia ni, dia akan sasarkan kedai runcit untuk samun, kedai runcit yang terpencil. Dia ada 4 orang. Tangkapan 2 ada 4 orang. Tapi bukan setiap masa dia akan buat 4 orang. No. Maybe ada time dia 3, ada time dia 2. Okay. Dia akan tengok. Satu orang masuk, pakai mask dengan parang lah. Sebab tu kita tengok dia ada untuk curi kenderaan ada, parang ada, untuk pecah rumah, sarang burung pun ada. Sarang burung dan juga pecah rumah, dia akan sasarkan rumah yang tidak ada orang dan melarikan kenderaan.